Baik, kita masukin solarnya. Nyalain 3 menit ya. 3 menit setelah itu dibuang. Ya, 3 menit kita buang. Kita ulang sampai 3 atau 4 kali sampai olinya bening. Ini nggak bisa dibongkar ya. Terus kita kuras, kita masukin solar, kita nyalain 3 menit, buang, ulangi sampai warnanya itu kuning. Kita masukin lagi solarnya. Kita nyalain 3 menit, matikan. Cukup, ini sudah nggak bercampur air lagi.
itu aja tips-tips dari saya. Jadi kalau ada mesin kemasukan air, kita kuras pakai solar, lebih cepat, lebih murah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.